Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua bersama MM Badawi dalam episode intip-intip pekarangan. Pada kesempatan kali ini saya videokan kepada teman-teman semua, yaitu tanaman keladi liliput yang dapat diperbanyak dengan mengambil anakan beserta umbinya, ditanam di media tanah pupuk kandang dan karang sekam. Perawatan cukup dengan penyiraman, ditempatkan di tempat yang gak teduh dan sangat cantik ditanam di dalam pot. Sekian teman-teman, semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Tanaman keladi liliput ini sangat cantik, sangat bagus dan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaya pertanian Indonesia.